Halo teman-teman semua, selamat datang di Max Junior Channel. Pada kesempatan kali ini, gue ingin memberikan sebuah tutorial bagaimana cara kita mengatur sebuah posisi dari video klip kita. Jadi sebagai contoh, gue akan memotong klip-klip gue di sini. Misalkan gue ubah jadi 3 seperti ini. Nah, kemudian jika teman-teman ingin melakukan pengurutan ulang, misalkan yang bagian belakang ingin ditaruh di depan, teman-teman akan menggeser ini terlebih dahulu, kemudian mengatur yang ini ke belakang, mengaturin yang ke belakang. Itu akan memakan lumayan banyak waktu ya. Jadi supaya menghemat waktu, gimana teman-teman coba tahan tombol kontrol di keyboard, kemudian teman-teman klik aja klip yang ingin dipindahkan, misalkan di posisi pertama. Maka kita taruh di ujung, kemudian kita lepas. Nah, maka akan teratur seperti ini. Jadi posisi yang tadi di belakang maka akan ditaruh di depan dan tidak akan menimpa klip yang sebelumnya ada di depan. Maka akan digeser secara otomatis kayak gitu. Oke, jadi mungkin itu aja untuk tutorial kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman semua pastinya. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka. Dan jangan lupa juga untuk subscribe Max Mew Channel. Karena kedepannya akan ada banyak tutorial menarik lainnya. Sampai jumpa di next video. Dadah!